kali ini saya akan mereview ada serut yang istimewa. Mungkin para kolektor atau pencinta serut ini dengan harga yang kayaknya menurut saya murah karena barangnya sudah hampir jadi. Bagaimana pohon tersebut, kita akan berbincang-bincang dengan pemiliknya. Jangan lupa like dan subscribe channel Abadi Bonsai untuk pengembangan channel Abadi Bonsai, di mana di sana ada berbagai macam teknik, cara-cara merawat bonsai, review bahan-bahan bonsai dan sebagainya. Mari kita langsung kepada pemilik bonsai serut tersebut. Assalamualaikum. Sasis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan orangnya ada, sahabat bonsai. Kita langsung tanyakan pohon tersebut, pohon bonsai serut tersebut kepada pemiliknya langsung. Kita lihat ini pohonnya dengan gerak sangat istimewa. Nah, sedikit saya mau bertanya kepada pemiliknya sini, Mas Asis. Iya. Ini berburu sendiri apa beli? Ceritanya sih agak berburu, panjang ya? Sih. Iya, berburu sama teman-teman dulunya. Iya. Sengaja Pak dapat ini. Ini kayaknya kalau dari tumbuhnya ini agak ada di tebing ini ya. Yang jelas iya, Pak. Di tebing. Kalau gaya seperti ini tumbuhnya pasti akan di tebing. Ini berapa lama training ini? Ini termasuk subur sih, Pak. Ini hampir 4 tahunan mungkin ya. Nah, ini baru 4 tahun. Dia merawat sekitar 4 tahunnya. Tapi sekitar kalau dari gerak pohonnya ini, dari ketuaan ini, mungkin pohon ini berumur sudah di atas 100 tahun ini. Ya, kalau umur pohonnya. Kalau umur pohonnya di atas 100 tahun ya, dari sangat tua. Dari ketuaannya. Ini yang meranting siapa ini? Kebetulan saya sendiri, Pak. Nah, ini hasil dari karya dari Mas Asis sendiri. Jadi terlihat sangat indah, sudah nampak. Nampak sekali. Mas Asis ini buka harga berapa ya? Untuk sementara sih ya, Pak. Memang saya buka harga 35. Apa 35? 35. Kalau 15 tidak boleh? Maaf, Pak. Kalau 15 kayaknya memang sudah banyak teman-teman yang nawar malah lebih dari itu, Pak. Nah, ini 15, sudah tawaran 15, di atasnya itu sedikit. Ini dia buka harga 35 juta. Jadi sahabat bonsai yang berminat di barang istimewa ya. Mungkin kalau mau dibuat apa uangnya ini, kok kayak kan masih sayang ini. Mungkin ada kebutuhan. Kalau cita-cita sih, Pak, kepinginnya mobil, Pak. Wah, ini ingin beli mobil. Ini salah satu koleksinya dengan buka harga 35 juta. Ini menurut saya bukanya sangat murah menurut saya. Punya akun Facebook? Ada, Bapak. Apa namanya? Asis Bonsai. Asis Bonsai. Hubungi Asis Bonsai, ini barangnya. Kita coba diperdekat mungkin. Coba keliling bagian dalamnya, di zoom karena kelebihannya ada di bagian dalam, yeah. Lagi. Agak kesini dari belakang, Pak. Belakang puting. Kita bagian bawah.
ini kemungkinan potnya agak cocok ini jika sahabat bonsai atau kolektor. Ke depan lagi, Pak. Ke depan. Ini potnya ini bikin sendiri juga, kayaknya kurang pas ketika dirubah pot ini, dirubah pot di penjing apa, saya kira barang betul, Pak. Barang istimewa ini. Iya, nanti setelah finishing baru itu, Pak. Menyesal jika ini enggak memiliki ini. Ya, ini buka harga 35, bukanya itu nanti bisa tawar-menawar langsung yang kolektor bonsai. Bonsai terutama serut ini rugi kalau udah punya koleksi ini, karena barangnya sangat istimewa dan banyak yang berminat dengan bonsai ini, namun tawarannya masih belum sampai. Ya, begitu saja sahabat bonsai Indonesia, konten atau review pohon serut ini. Sampai berjumpa kembali ada konten-konten saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.